Alum dan juga susa organisasi DAP Negeri Perak. Saya selaku pendidikan politik. Pendidikan politik Negeri Perak, maaf. Saya selaku naib pengurusi DAP Perak ingin menambah sedikit. Yang pertama, kita menegaskan bahawa kita tidak mahu untuk menyeru ataupun meminta pihak berkuasa mengambil tindakan di bawah Akta Hasutan, oleh kerana perkara itu adalah perkara yang kita tentang, dan Akta Hasutan telah pun diletakkan suatu moratorium, ya. Jadi kita tidak mahu mengambil sikap itu, dan kita sebagai parti yang berpegang kepada amalan nilai demokrasi, kita meraihkan kebebasan bersuara, tetapi kita menyeru rakyat Malaysia menolak politik yang bersifat sempit, yang berkauman, yang rasis, ya. Dan juga kita berasa duka cita oleh kerana PAS yang sepatutnya membawa nilai Islam yang universal, yang adil, memilih untuk bersekongkol dengan pihak UMNO, ya. Ini satu perkara yang saya fikir amat menyedihkan, oleh kerana Islam menerima patriotisme, semangat kebangsaan yang tidak ada unsur kezaliman. Jadi apa yang disebut oleh Adun Trong itu jelas zalim, oleh kerana dia menuduh kaum tertentu sebagai peniaga yang tidak jujur, yang menipu dan sebagainya, sedangkan kita tahu nilai-nilai jahat itu ada pada semua kaum. Juga sama juga nilai-nilai baik ada pada semua kaum, semua orang. Jadi kita tidak boleh stereotype sesuatu perkara itu kepada satu kaum. Tetapi nampaknya PAS memilih untuk bersama dengan kezaliman yang jelas dilakukan oleh Adun Trong, dan ini saya ingin tegaskan bersalahan dengan ajaran Islam yang disebut oleh Nabi Muhammad sendiri, ya. Jadi ini satu perkara yang menyedihkan. Yang kedua, saya rasa secara umumnya daripada apa yang dibahaskan oleh Adun UMNO semalam, ini satu yang ironi juga, oleh kerana mereka dan PAS mengakui mereka datang daripada kawasan kampung, kawasan miskin. Jadi ini satu perkara yang serius bagi saya, kerana ia menunjukkan bahawa DEB, Dasar Ekonomi Baru, itu gagal, ya. Maknanya setelah 48 tahun, hampir 5 dekad dia dilaksanakan, masih ada orang yang miskin tegar, ya, di kawasan kampung, dan mereka mengakui mereka mewakili kawasan kampung-kampung luar bandar dan menuduh kami daripada Pakatan Harapan mewakili golongan kaya, middle class dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak tekankan ialah bahawa mereka tanpa menyadari membuktikan atau menunjukkan kepada kita bahawa DEB gagal. Kalau kita, saya nak sebutkan, tahun 70, Dasar ekonomi baru dilancarkan untuk pertama membasuh kemiskinan, yang kedua menyusun semula masyarakat, dan untuk mengikis, untuk membuang image kaum dengan profession ataupun image tertentu. Jadi orang Melayu tidak dikaitkan dengan kemiskinan, orang Cina tidak dikaitkan dengan perniagaan dan sebagainya, orang India tidak dikaitkan dengan estate. Jadi kalau selepas hampir 5 dekad UMNO masih lagi mengakui bahawa dia mewakili golongan miskin, golongan kampung, golongan yang terpinggir dan sebagainya, mereka tak secara langsung memberitahu kita bahawa DEB gagal. Ini satu perkara yang serius, dan mungkin itu menyebabkan, itu yang menjadi sebab mengapa mereka tewas, ya. Dan lebih sedih lagi, PAS yang telah pun beberapa kali ditipu oleh UMNO bersama dengan mereka dalam perkara yang jelas tidak adil, yang zalim ini. Jadi ini yang kita ingin zahirkan, dan kita menyeru rakyat Malaysia dan pihak media, kita harap dapat bekerjasama dengan kita untuk menyebarkan politik yang baik, sebab dalam Malaysia baru ini kita mahukan politik yang telus, politik yang tidak rasis, politik yang adil, dan politik yang bertanggungjawab, bukan politik yang bersifat perkauman. Apa yang menakutkan saya ialah mereka ramai-ramai bangun semalam, ya, selepas bantahan daripada pihak sebelah Pakatan Harapan. Dan saya sebenarnya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan PH yang walaupun mengambil risiko untuk dilabel dan dilihat sebagai, ya, oleh media mereka, kumpulan mereka sebagai juara satu kaum tertentu, tapi berani mengambil risiko, dan saya merasa terharu dan ingin ucapkan tahniah kepada Adun-Adun ini kerana berani bangun dan menentang politik rasis ini.
Ini satu perkara yang saya fikir bukan mudah ya. Kalau saudara-saudari berada dalam dewan, saudara-saudari boleh merasai bagaimana tegang dan panas dan saya rasa menakutkan. Dan ini kita tak mau berulang. Dan kita ucap terima kasih kepada Timbalan Speaker yang berhormat Aminuddin daripada Pahang kerana berjaya mengawal keadaan.